gue. Eh, apa tuh? Ini di mana sih? Apa ya? Pak, saya mau tanya, Pak. Saya ada di mana ya, Pak? Ah, Bandung Zoo Garden. Nyai, kok ada di sini? Gue nyari lu nyai di mana? Hilang. Pakai baju gini lagi. Mau ke mana? Iya, aku kan putri Amazon. Oh. Ini rumah kamu lagi? Bukan. Ini apa? Ini di Bandung Zoological Garden, Bandung Zoo. Oh, Bandung Zoo. Oh, Bandung di Zoo. Ini. Di Bandung tuh ada zoo-nya juga. Ada dong. Tadi dari Bunta hilang dari kandang burung unta. Tiba-tiba di sini. Iya, tahu enggak? Unta ngejar-ngejar aku, udah lehernya panjang banget. Iya. Aku tadi diserbu sama 3 unta. Oh, gitu. Ah, hilang tiba-tiba di sini. Iya, hilang tadi aku udah di hotel, tiba-tiba ada di sini sekarang. Oh. Yaudah kita masuk aja. Eh, tapi sebelum masuk, Beb, ini ada protokolnya. Jadi harus cuci tangan dulu ya, Pak. Tuh. Akhirnya, Beb, gue bisa ketemu sama Asyad lagi. Sekarang kita mau main sama binatang lagi, Bebs. Ikutin terus ya. Bebs, kita udah ada di kandang jerapah. Iya. Yeah. Ya. Nah, karena udah ada di sini, ini kita kejar apa yuk? Ayo, ini bawa pawangnya. Ada pawangnya, jadi ada kejar apa. Kita ke atas. Tania, boleh aku kasih makan nggak? Tania! Tania! Kok bisa tahu sih namanya? Tadi kan bilang. Tania! Tania, sini. Kenapa sih jerapah itu lehernya panjang? Jadi karena dulu di Afrika itu dia daunnya pohonnya tinggi-tinggi sehingga dia berevolusi akhirnya panjang gitu. Oh. Enggak apa daun-daun di pohon karena Afrika tinggal di pohon. Oh, jadi lehernya panjang sendiri gara-gara suka begitu di sini. Iya gitu. Oh gitu. Zebra kenapa warnanya hitam sama putih? Kenapa enggak merah? Ini kalau zebra berkamuflase untuk di Afrika sehingga dia nggak kelihatan sama predator gitu. Tania! Jerapahnya malu-malu nih. Aduh, Tania panjang banget ternyata. Pasangnya itu. Asad nggak mau punya jerapah di rumah? Doain aja. Mahal ya? Berapa mahal ya? Pastilah, Nyai. Nggak tahu nih, belum nanya. Mukanya tuh lucu ya. Mukanya tuh kayak Bayu. Serius deh? Tania, sini. Nih, Bay, coba lu lihat deh. Ini kayak kembaran lu deh. Nah, tuh. Nah, lidahnya ungu Nyai itu. Iya loh. Kok jerapah? Kenapa lidahnya ungu jerapah? Nah, nggak tahu itu. Ini daun apa nih, Mas? Kaliandra. Namanya ini daun dari saya. Harus kaliandra ya? Pokoknya. Makanan pokoknya kaliandra. Oh, ini kalau kaliandra ini makanan pokoknya nih, Beb. Nah, ukuran jerapah paling tinggi itu berapa sih, Mas, di sini? Kalau jantan bisa sampai 5,5 meter. Mas setengah. Kalau waktu kecil dia emang kecil banget kan? Udah, waktu itu udah umur pas baru lahir udah 2 meter. Oh, jadi jerapah itu baru lahir aja udah 2 meter ukurannya. Tinggi. Oh gitu. Oke, Beb, nih Dini kita animal, kita kasih makan jerapah langsung ada jerapahnya. Tania. Beb, jerapah itu makanannya sayuran dan buah-buahan. Pada pengen piara jerapah di rumah enggak, Beb? Enggak mau dipegang dia. Kenapa jerapah enggak mau dipegang? Cantik loh. Aku tuh baru pertama kali ngeliat jerapah langsung deket banget. Ternyata cantik jerapah itu. Arsyad, bedanya jantan sama betina apa? Kalau jantan mulai dari ukurannya beda, Nyai. Jantan lebih besar, kayak San kan, jantan lebih besar. Terus tanduknya juga kalau jantan lebih panjang, Nyai. Oh gitu. Ih, asap apa asapnya gitu. Apa? Iya. Ini ya napasnya gitu. Iya, jantan. Iya, jantan. Ayo foto dulu tapi. 2, 2, 1. Nah, kalau asal binatang yang mau dipelihara tapi belum kesampaian apa? Ini. Jerapah? Iya. Mau banget. Mau banget. Oh gitu. Jadi asal pengen punya jerapah kenapa sih? Lucu kan katanya juga. Iya, lucu banget. Iya, bagus. Kan? Tapi dia nggak mau disentuh. Karena nggak kenal Nyai, kalau misalkan udah kenal Nyai, mau dia. Tuh. Nggak mau. Gak mahal. Oh gitu ya, kenapa ya?